kepada Rasulullah, dia tanya, ya Muhammad, ada satu lada Rabbik, wahai Muhammad, boleh kau kembali kepada kami, macam mana nasab Tuhan kamu? Bagaimana nasab Tuhan kamu? Daripada mana datangnya Tuhan kamu? Daripada mana datangnya Tuhan kamu ini? Dan padahal dalam satu riwayat yang lain, daripada riwayat Tuhan, Allah ramai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya orang-orang Yahudi, dia datang kepada Nabi, dia kata kepada Rasulullah, "Sebenarnya ya Muhammad Arabi, wahai Muhammad, kamu ceritakan, kamu sifatkan Tuhan kamu itu kepada kami. Adakah Tuhan kamu itu bersifat? Adakah Tuhan kamu itu ada tangan? Adakah Tuhan kamu itu ada warisnya? Adakah Tuhan kamu ini ada mak ayahnya? Cuba kenalkan kepada kami Tuhan kamu." Fa'adzalah hadhihi al-ayat. Maka pada ketika itu turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad. Turun ayat ini. Sebab apa? Sebab Allah bertanya-tanya kepada Rasulullah berkaitan tentang nasab Tuhan. Sedangkan ternyata bagi kita, Tuhan itu sama sekali tidak bernasab. Dia tidak ada keturunan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Manakala orang-orang Nasrani menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kalau begitu keadaannya Tuhan itu ada anak. Tuhan itu ada keturunannya. Kalau Tuhan itu ada keturunannya, sampai mana nasabnya? Dan Allah Ta'ala menegaskan dengan mengatakan, Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu. Qul, katakan. Huwallahu ahad. Dia yang Allah hanya satu. Tunggal. Dia hanya satu. Tunggal. Allahu samad. Allah itu tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sama setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun. Dengan arti kata yang lain, ayat ini secara tuntasnya dia menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia membersihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila pembersihan ini berlaku, maka surah ini dikenali sebagai suratul tauhid wat tanzih. Suratul at-tauhid wat tanzih. Surah tauhid dan pembersihan, mencucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan dia ini merupakan kalimah tauhid yang terkandung di dalamnya, maka sebab itulah bagi seorang mukmin dalam kehidupan seharian kita ini, kita hendaklah beramal menjadikan amalan surah Al-Ikhlas ini, menjadikan amalan surah Al-Ikhlas ini. Sehingga bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan kepada kita, لِأَنَّ كُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانٌ لَمَا أَجْمَلَ فِيهَا لِأَنَّ الْأُصُولُ الْعَامَّةَ لِشَرِيعَةِ السَّلَفِ. Sebab yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ini ada tiga benda. Yang pertama tauhid. Yang pertama dalam surah Al-Ikhlas ini terkandungnya tauhid. Bila kita qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah itu akan. Adanya penetapan hukum dan juga pembatasan hukum. Di mana letaknya? Bila mana Allah Ta'ala sebut Allahus Samad. Allah itulah tempat kita bergantung. Jadi kebergantungan itu maksudnya ialah kita bergantung dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Kita bergantung kepada perintah-perintah yang telah ditentukan daripada Allah. Maka Allah itu merupakan sumber hukum. Apapun yang kita buat, mestilah berteraskan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita kata
kita menyatakan Allah itu sebagai Tuhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah. Bila pada kamu kata Allah, qul huwallahu ahad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allah sebut dalam ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Summa istiqam. Kemudian hendaklah dia istiqamah. Istiqamah ini bagaimana? Allahu samad. Istiqamah dengan Allah yang bersifat dengan as-samad. As-samad itu ialah Allah sebagai sumber. Tempat kita bergantung. Tempat kita kita menerima perintah. Itulah. Jadi daripada as-samad itulah akan turunnya segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada situlah kita kena beramal. Summa istiqam. Dan amalan yang kita buat tadi bukan sekadar amalan yang kita katakan kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tetapi sebaliknya dia mesti istiqamah. Summa istiqam. Segala amalan itu, sama ada daripada solatnya, sama ada daripada zakatnya, sama ada daripada kita berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, sama ada kita mendirikan sebuah negara, sama ada kita memperjuangkan apa ni politik Islamnya, kita memperjuangkan apa ni cara hidup Islam, kesemuanya itu termasuk dalam ruang hukum itu. Yang ini ya kita nak istiqamah. Kita bukan hanya istiqamah hanya pada bersuara semata-mata. Masalah kita hari ini, bila kita sebut Allah Samad, yang kita nampak adalah amalan-amalan ritual. Yang kita nampak zikir. Yang kita nampak salat. Yang kita nampak sedekah. Yang kita nampak zakat. Tetapi banyak lagi amalan-amalan lain yang barangkali kita tak nampak itu sebagai suatu amalan yang diiktiraf oleh syarak. Sebagai suatu amalan yang diiktiraf oleh syarak. Seumpamanya apa? Seumpamanya amalan kita berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Itu satu amalan yang diiktiraf oleh syarak. Begitu juga lah amalan yang diiktiraf oleh syarak apa dia? Seumpama kita belajar. Seumpamanya kita mempersihkan diri kita daripada sebab-sebab mazmumah. Kesemuanya itu adalah merupakan perkara yang ditutup oleh syarak. Siapa yang menuntutnya? Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah kembalikan semula. Setelah dia meletakkan bahawa dia disumpah, dia akan bagi perintah kepada kamu yang kamu kena buat, kamu kena amalkan. Allah kembali ingatkan balik. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dengan arti kata lain, dalam kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beramal mesti ikhlas kepada Allah. Karena Allah itu tidak ada ayah, tidak ada mak, dan terus kita yang ada. Kalaulah jasad itu dianggap sebagai anak Tuhan, Adam lebih berhak lagi untuk dianggap sebagai anak Tuhan. Ataupun boleh dianggap sebagai Tuhan yang kedua ataupun Tuhan yang ketiga. Tetapi ternyata Adam bukan Tuhan. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani tidak mengiktiraf Adam sebagai Tuhan? Ini pembersihan. Allah dah beritahu bahawa Allah tidak ada anak. Kalau ada anak, sudah tentulah Adam. Kenapa mesti Yesus pula dijadikan sebagai anaknya? Kenapa? Ada ini persoalan yang Allah tak jawab tentang dakwaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Allah jawab balik. Begitu juga dengan penciptaan Hawa. Hawa diciptakan daripada rusuk Nabi Adam. Rusuk Nabi Adam. Dengan arti kata, Hawa tidak ada satu unsur tanah. Dia hanya diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam. Sudah pun menjawab segala persoalan yang terkandung dalam Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang serupa ataupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti kata yang lain, Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang wajib. Allah ada sifat-sifat, tetapi sifat Allah itu tidak setara mana dengan makhluk. Allah maha melihat. Makhluk boleh melihat, tetapi Allah itu maha melihat.
melihatnya makhluk dengan alat. Alat yang nama dia mata. Jadi sebab itulah dalam ilmu tauhid, kalau kita mengatakan bahawa kita ini melihat dengan mata, seolah-olah di sana kita lupa tentang pencipta kepada mata. Kita melihat dengan mata. Kalau sungguh kita melihat dengan mata, orang buta ada mata. Orang buta ada mata tak? Siapa kata tak ada mata? Ada mata. Tak nampak. Orang buta ada mata. Tak nampak, Ustaz. Tetapi pada mata si buta itu tidak diberi oleh Allah sifat melihat. Sifat melihat itu datang daripada mana? Sifat melihat itu datang daripada Allah yang Maha Melihat. Begitu juga telinga kita. Sebab itu bila kita baca Quran, Allah kata diciptakan manusia daripada dia cipta absar. Dia tak cipta kusur kita. Dia tak cipta diciptakan dijadikan mata. Kemudian dia jadikan telinga. Jadi dia dijadikan mata. Allah guna absar, penglihatan. Allah tak guna perkataan, tidak guna perkataan uyun, tidak guna perkataan ain, tak guna perkataan mata seperti kita faham dalam bahasa Arab. Tetapi dia guna absar. Absar itu meminjam kata daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, nak menyedarkan makhluk, nak menyedarkan kita bahawa sifat yang ada pada kita tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menafikan dakwaan daripada orang-orang Majusi. Orang-orang yang belum Majusi yang bertanya, bagaimana kamu rupa paras Tuhan kamu? Bagaimana rupa paras Tuhan kamu? Macam mana sifatnya? Ada tangan tak? Ada mata tak? Ada kaki tak? Kamu kata dia melihat dengan apa? Maka dinafikan segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Akhlaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Disebabkan kuatnya ayat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu pada ayat ini ada kekuatan. Sehingga kan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan kepada kita bagaimana seorang lelaki. Bagaimana seorang lelaki, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, "Ja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fadumi'a qara'a qul huwallahu ahad." Dia kata bila jumpa lelaki tadi, dia akan jumpa Nabi, dia akan baca qul huwallahu ahad. Wa yuraddiduha, dia ulang banyak kali qul huwallahu ahad. Sampai satu pada Nabi, baca lagi Qulullahu Ahad. Lusa kepada Nabi, baca lagi Qulullahu Ahad. Diulang-ulang beberapa kali. Diulang-ulang Qulullahu Ahad itu. Sehingga menyebabkan para sahabat, tiap-tiap malam lelaki ini baca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, beliau waktu pagi, dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, beliau datang kepada kamu seorang lelaki. Dia datang kepada kamu seorang lelaki tadi. Lalu dia selalu sebut kepada kau, Qul huwallahu ahad." Dan lelaki ni aku tak pelik. Macam tak ada surah lain dia nak baca dengan kau. Yang dia baca hanya Qul huwallahu ahad. Lalu Allah Ta'ala melihat ada di kalangan sahabat ini memperlekehkan bacaan Qul huwallahu ahad. Sama macam kita. Bila imam baca Qul huwallahu ahad, Allah. Imam tu digolak, imam Qul huwallahu ahad. Imam tu dia jualan imam Qul Allah. Imam ni Qul Allah lah. Qul Allah lah. Kita berlaki sahabat kita cakap pada Nabi, macam tak ada surah lain kalau baca kan? Banyak ada 144 surah tu. Itu yang pilih. 144 surah tu tu akan pilih Qul Allah lah. Laki apa nak? Lalu Nabi kata, Nabi bersumpah, "Wallazi nafsi bi yadi, demi Tuhan yang mana jiwa aku berada di tangan, innaha la ta'dilu dhalika sulusul Qur'an." Ana itu. Demi Tuhan
yang jiwa aku berada di tangannya. Sesungguhnya bacaannya itu melebihi 1/3 daripada Al-Quran. Bayangkan dia ulang-ulang banyak kali, berapa banyak pahala dia dapat dan berapa kuatnya surah itu, surah Al-Ikhlas. Sebab itu kata ulama, surah Al-Ikhlas ini dia punya kekuatan dia, dia boleh dibaca sebagai asyifa. Dia boleh dibaca sebagai asyifa. Dalam hal itu saya tak sempat petik sedikitlah. Petik sedikit satu ayat, satu amalan yang dia sebutkan tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia nak tidur, dia tidak pernah lupa untuk membaca surah. Dia tak pernah lupa untuk membaca surah. Dan Nabi akan baca 3 kali. Dan Nabi baca surah ini bersama surah Mu'awwidzataini. Surah Mu'awwidzataini iaitu disekadikan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana cara Nabi mengamalkan? Nabi mengamalkan seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Idza awat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi tadi, apabila Nabi dia nak sampai ke tempat tidur dia, ke tempat tidur dia, ila firashihi kullu laylatin, pada tiap-tiap malam, jumi'a kafaihi, thumma nafara, thumma nufisa fihi." Nabi pun dia mengumpulkan dua tangannya. Nabi buat ni. Ini satu tangan, satu tangan dia satukan, kumpulkan. Nabi angkat tangannya dia. Summa nafasa fihima, kemudian pada dua tangan ni Nabi akan tiup setelah dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi tandah tangan dia, hadisnya ada sahih. Nabi tandah tangan dia ini, kemudian Nabi tiup. Dan Nabi baca 3 kali. Nabi baca 3 kali. Kemudian dia nak apa? Summa yamsahu bihima mastata'u min jasad. Kemudian Nabi dia akan sapu tubuh dia dengan tangan sampai tempat yang boleh dicapai oleh tangan tersebut. Lalu kata Aisyah, bagaimana cara dia? Dia kata Nabi fayabadaku bihima ala ra'sihi. Nabi mulakan sapu tu tadi dengan apa? Dengan menyapu kepala dia dulu. Dengan sapu kepala dia. Maka dia dah baca setiap kali, dia sapu daripada kepala tu. Kepala, kemudian dia turun ke payah. Kemudian dia turun ke muka, sapu bahagian depan sampailah ke bahagian tempat yang boleh dicapai oleh tangan dia. Nabi buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Nabi buat. Ya anudzalika thalatha marrat. Nabi buat benda tu 3 kali. 3 kali tiap-tiap malam Nabi buat. Bayangkan kalau Nabi buat begini, siapa kita kalau kita tak buat? Siapa kita kalau kita tak buat? Jadi kenapa? Kerana nak menunjukkan pada surah tadi ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tauhid. Pada surah ini ada kekuatan akidah. Surah apa? Surah Al-Ikhlas itu. Jadi kita hari ini, masyarakat kita hari ini melihat surah Al-Ikhlas itu mahala waktu. Kita nampak surah Al-Ikhlas baca ke air bagi dulu kawan syaitan ayat. Betul tak? Tetapi kita tidak cukup untuk memahami bagaimana kekuatan surah Al-Ikhlas itu sehingga menyebabkan dia boleh membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Itu surah yang pertama. Kita boleh masuk tafsir lagi. Kalau tafsir panjang kita. Jadi kita pergi pada surah yang kedua. Surah yang kedua
iaitu surah Al-Hujurat bil Falaq. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini juga, surah Al-Falaq ini dia biasa dalam mana-mana kitab tafsir dia akan menyebutkan bahawa surah itu akan disekalikan pentafsiran. Kerana dia ada kaitan di antara satu sama yang lain. Kerana penurunan surah ini dia terkait bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pernah disyihid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pernah disyihid. Siapa yang syihir Nabi? Yang syihir Nabi seorang lelaki Yahudi bernama Labid bin Aqsa. Labid bin Aqsa al-Yahud. Seperti mana diceritakan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu istakhara fi juffi, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah disyihir. Dengan cara mana? Dengan cara diambil rambut. Diambil rambut, rambut Nabi tadi diambil dia, kemudian disimpulkan ada wajibkan diambil 11 helai rambut. Ada kata 7 helai rambut. Dia ambil, dia simpulkan, kemudian dia tiup. Dia tiup, maksudnya dia buat syihir. Dia pun, dia tiup dan kemudiannya dia tanam rambut yang pernah disimpulkan dan ditiup dengan syihir itu tadi. Dia pun simpan di dalam, dia pun tanam dekat pangkal pokok kurma. Dia pun tanam dekat pangkal pokok kurma. Jadi akhirnya Nabi kita kena syihir. Nabi kita kena syihir. Tetapi Nabi kena syihir ini tidak menyebabkan hilang akalnya. Tidak menyebabkan hilang kemaksumannya. Nabi itu maksum dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara itu ialah dipelihara akidah Nabi, dipelihara kenabian dia. Tetapi Nabi tetap sakit. Sebab itu Nabi sakit, Nabi demam. Nabi ada pilih serapak sebab dia manusia. Begitu juga bila mana dia disyihir. Dia disyihir menyebabkan fizikal Nabi kita kesakitan. Tetapi tidak sampai menghilangkan akal. Sebagai manusia yang tersihir, akal dia hilang. Dia akan jadi seperti orang gila. Dia tak ingat apa-apa. Tetapi yang ini Allah telah pelihara Nabi dengan sifat Nabi yang maksud. Tetapi kesakitan fizikal dia, Nabi ada rasa. Ada kesakitan fizikal. Dan ada ketikanya Nabi rasa macam pening. Nabi rasa pening. Dan ada ketikanya Nabi nampak macam dia nampak macam semua bini dia ada sekeliling dia. Sedangkan tak ada. Kan? Jadi maksud ada ketika-ketika dia. Ada ketika-ketika Nabi nampak. Jadi pada ketika ini, pada ketika ini turunlah, pada ketika ini malaikat malaikat Jibril datang kepada Nabi kita SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi kita SAW untuk apa? Untuk menguraikan in halat al-uqdah, untuk dia menguraikan balik ikatan-ikatan dia. Untuk menguraikan balik ikatan dia. Lalu dibacakan, diajarkan kepada Nabi kita salat, iaitulah ayat ma'udzatain, iaitulah Qul a'udzu bir falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu bir falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kenapa ayat Qul a'udzu birabbin falaq? Katakan aku berlindung dengan Tuhan al-falaq. Tuhan apa? Tuhan yang menjadikan waktu subuh. Falak tu ialah waktu subuh. Maksudnya sebelum subuh tu ada satu waktu dinamakan sebagai al-falak. Jadi waktu falak itu, dia sebenarnya waktu itu ada waktu berakhir di waktu malam. Dan malam ini ada punca kepada kegelapan. Malam ini ada merupakan malam punca kepada segala kejahatan. Malam. Orang nak buat sihir waktu malam. Orang nak buat jahat waktu malam. Orang nak sekolah waktu malam. Orang nak buat apa pun hanya pada waktu malam. Orang nak berompak, nak mencuri pada waktu malam. Jadi malam itu dia merupakan suatu waktu yang orang yang ada penyakit dalam hatinya tadi,
dia akan buat kejahatan. Itu sebab dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah kita solat isyak dan kemudian setelah kita solat witir selepas isyak itu, maka kita tidak lagi dibenarkan banyak berbicara. Tak dibenarkan lagi banyak berbicara. Sebaliknya, selepas itu kita sama ada kita baca Quran, kita habiskan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita tidur. Tidak ada, bukan lagi waktu untuk kita keluar berjalan, bukan waktunya untuk kita pergi pasukan, bukan waktunya lagi waktu untuk kita pergi pergi shopping malam. Tidak. Waj'alna al-layla libas. Dan kami telah ciptakan malam itu untuk kamu rehat-rehat. Untuk kamu rehat-rehat. Bukan untuk kamu buat kerja lagi dah. Bukan untuk kamu pergi gym lagi dah. Bukan untuk kamu pergi meminta lagi dah. Tak. Batu-batu pula. Bukan. Jadi sebab itu bila Allah, bila Qul a'udhu bi rabbil falah, falah itu berakhir kepada kepada malam. Qul a'udhu bi rabbil falah min syarri ma khalaq. Daripada minta berlindung daripada Allah pemilik kepada kepada pengakhiran malam itu, malam keseluruhan sampai lah kepada malam itu adalah milik milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang telah diciptakan. Daripada segala kejahatan. Dari maksudnya malam itu segala macam kejahatan akan keluar. Sebab itu telah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila apabila ghurub syamsi, apabila matahari tadi mula tenggelam, maka hendaklah kamu suruh anak-anak kamu masuk ke rumah dan tutupkan oleh kamu pintu-pintu dan dekat-dekat rumah kamu. Nabi perintahkan, sebab itu bukan waktu kamu untuk keluar. Itu masa makhluk lain untuk keluar. Dia perintah Allah buat apa? Kalau sampuk, macam ni tak apa. Tak perlu boleh temui. Kalau sampuk, tak boleh. Kalau sampuk, tak boleh. Salah. Sebab kita keluar bukan pada rezeki berazhar. Waktu falak. Waktu falak ni yang banyak budak-budak apa? Merempit. Waktu falak. Baik. Jadi kita berlindung daripada kejahatan waktu malam. Apa lagi? Min syarri falak wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan malam apabila dia dah mula gelap. Dah mula gelap, semakin lama gelap, semakin lama gelap. Waktu itu makin banyak ke kejahatan-kejahatan. Rasik ini dia kata ulama, ia itulah ketika mana adanya bulan. Rasik. Rasik ni, bulan, bulan menampak. Rasik ni, idza waqab. Bulan itu menampak. Kemudian dia makin lama makin malam, makin lama makin malam, makin lama makin malam. Itulah dia kejahatan-kejahatan dia akan timbul. Macam-macam Allah buat itu. Waktu tersihir kan, akan timbul. Waktu tersihir kan, akan timbul. Ya. Betul lah kata orang tua ni. Tak boleh menambah musuh mah kan. Makna orang tua-tua cakap tu betul lah. Tapi kita tak cakap. Sebab apa? Pada satu ketika, waktu bulan rasik ni, waktu bulan telah melambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu dia dia pegang tangan belum gambar. Waktu tu Nabi pegang tangan Aisyah. Dia pegang tangan Aisyah dan Nabi tu kata kepada dia, "Hal lepas." Dia pasti. Kemudian Nabi kata kepada Aisyah, Nabi kata, "Ta'awudzi billah min syarri hadzal ghasiq idza." Nabi kata kepada Aisyah, ta'awuz, berlindunglah kamu dengan dengan Allah min syarri hadha, daripada kejahatan hadha, hadha al-ghasiq, daripada kejahatan hadha al-ghasiq. Makna waktu bulan melambat kemudian makin lama idha, idha waqaf, apabila dia semakin lama semakin
Semakin lama semakin pudar, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gelap. Sebab tu cerita kita sorak pada dua tu buat apa? Kejahatan. Wa min syarri hasidin. Kemudian wa min syarri naffatsati fil uqad. Dan daripada kejahatan, tiupan-tiupan pada simpulan-simpulan. Ini berlaku kepada Nabi. Ya simpulan rambut Nabi tadi. Jadi yang ini dalam kepala kita bahawa di sekeliling kita banyaknya kejahatan-kejahatan. Banyaknya makhluk-makhluk Allah. Yang makhluk Allah, Allah ciptakan makhluk, tetapi makhluk itu memberi kesan jahat kepada kita, kesan buruk kepada kita. Jadi untuk kita berlindung daripada sekalian makhluk itu, kita berlindung dengan Allah. Ada yang makhluk itu namanya penyakit, ada yang makhluk itu namanya kanser, ada yang makhluk itu namanya demam, ada yang makhluk itu namanya syaitan, ada yang makhluk itu namanya jin, ada makhluk itu yang nama dia malapetaka. Kesemuanya itu merupakan makhluk-makhluk Allah yang kita kena bertaus, kena minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan benda jahat itu dia akan keluar pada waktu malam. Sebab itu kalau orang yang belajar ilmu falak, rasik ini ada waktu dia. Falak itu ada waktu dia. Dan setiap waktu-waktu itu dia mempunyai makna-makna yang tersendiri. Dan dia ada kaitannya dengan jiwa manusia dan kehidupan manusia. Yang belajar ilmu falak, saya tak belajar, tapi tahu sikit-sikit pun. Yang belajar dia akan boleh cerita satu persatu. Daripada bermulanya malam sampailah berakhirnya malam, setiap waktu tu dia ada nama-nama dia. Setiap waktu tu dia ada nama-nama dia. Dan setiap nama tu dia mempunyai, dia ada kaitannya dengan fizikal manusia. Dia ada kaitannya dengan makhluk. Subhanallah, bagaimana Allah pencipta, Maha pencipta, Allah pencipta. Satu Allah. Dan dalam ayat ini dia khususkan pula kepada syihir. Syihir dia berjalan pada waktu. Cik yang tengok dia set tu dia sendiri. Dia pergi cek. Dia aktif pada waktu. Dia tak bagus. Dia mencari mangsa pada waktu mana. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Kenapa selepas Allah tak sebut sihir, Allah tak ada sebut dengki, sebuah hasad. Kerana daripada hasad inilah menyebabkan datang dan sakit hati, lalu masyihir oleh. Siapa lagi? Daripada hasad. Sebab itu hasad ini dimaksudkan oleh Syekh Syafir Al-Zahabi dan kita Al-Kabari sebagai dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab bila dia hasad, bila dia hasad, dia akan ada tindakan. Hasad itu tak ada dalam hati. Tapi bila dah dengki tadi, dia dah mula buat tindakan, dia dah mula tak suka ke orang itu, menyempah hakat ke orang tadi, maka dia akan gunakan sihir. Dia akan gunakan sihir untuk menyakiti orang. Dan orang yang gunakan sihir, dia kira sebagai syirik. Fokus muka. Dia kira sebagai syirik. Sebab itu dalam kitab Al-Qabair, dimasukkan dosa besar yang kedua, iaitu al-sihir. Selepas dosa besar pertama asyirku, dosa besar yang kedua ialah asyirku. Muka yang hadir. Sihir. Sihir pada benda yang luar biasa. Orang muka yang hadir pun kena tengok juga. Ataupun orang tu sakit, tiba-tiba boleh jadi sihat. Tiba-tiba, mereka. Itu pun sihir. Itu pun sihir. Nak pergi bodoh. Tak payah bodoh hati dia pakai yang tak ada bodoh. Lepas tu dia tukar pepak lah kan. Nak tukar pepak dan tu dia ganti kata dia kan. Ganti lah. Pernah dia kata tukar pepak. Tapi dia alam hati. Itu semua cik. Betul-betul cik. Semua serius yang serius. Sebab itu nak pindah pengamalan. Barang siapa yang mendatangi al-syihir nak membenarkan apa yang dikatakan oleh al-syihir, bahawa syihir
ataupun dalam hadis yang lain, Nabi kata barang siapa yang datangkan sihir dan membenarkan apa yang dikatakan oleh sihir, dia kata Nabi, la yu'minu bima unzila, dia tidak beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Allah SWT. Jadi sebab itu ayat ini, ayat mu'awwidzatain ini, dia merupakan ayat yang tidak boleh dipisahkan. Jangan lupa subscribe and like. Yang tidak boleh dipisahkan. Bagi itu juga bila ini dia cerita tentang makhluk-makhluk yang kita tak yang berada sekeliling kita, yang melibatkan waktu, yang melibatkan masa, ada kejahatan-kejahatan. Kemudian Allah al-Fatul lagi dalam surah An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, Rab manusia, ilahinna, Tuhan manusia juga. Jadi kita lihat itu ada dua, Rab, ilahinna, malikinna, raja kepada manusia. Jadi di situ ada tiga sifat Allah Ta'ala. Yang pertama sifat uluhiyah, yang pertama sifat rububiyah. Qul a'udzu bi rabbinna, rabbinna itu sifat rububiyah. Yang kedua ilahinna itu sifat uluhiyah. Yang ketiga sifat malikinna itu sifat mulkiyah. Mulkiyah. Apa maksudnya? Qul maksud rububiyah Allah itu sebagai Tuhan pencipta alam ini. Dan Tuhan yang sepatutnya yang wajib kita sembah. Dan dia adalah merupakan pemilik kepada alam semesta ini sifat dia. Kalau begitu sifat Tuhan, kepada dia lah kamu minta perlindungan. Daripada kejahatan. Misal waswas, daripada kejahatan waswas. Khannas itu nama syaitan. Waswas syaitan. Sebab apa? Sebab manusia ni, kita ni bapak, tuan-tuan, kita ni secara tabiinya Allah Ta'ala ciptakan dalam kita ni hati. Dan hati ni ada merupakan tempat perebutan di antara syaitan dan juga malaikat. Kerana itu disebabkan kita, fitrah kita itu adalah fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah terlebih dahulu akan mendatangkan kepada diri kita itu satu ilham yang datang kepada dia, satu malaikat yang nama malaikat itu malaikat ilham. Malaikat ilham dia akan datang dalam diri, dalam hati kita, dia bawa kepada kebaikan-kebaikan. Contoh hari ini kita nak datang surah. Kita nak datang surah. Daripada awal lagi kita sudah diterima ilham nak datang surah. Surah dah dibagilah. Tapi sebentar lagi jin atau syaitan yang nama dia waswas, dia akan datang dekat hati kita dari tempat tempat ini, tempat perebutan hati. Jadi dia pun akan bagi tahu, saya pun tanya, jadi kita pun jadi waswas. Nak datang, tidak. Itu Nabi ajar kita. Ya mukallibat qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agama kau dan dalam ketaatan. Kejap lagi saya jawab, kejap lagi saya jawab. Jadi sebab itu kita berlindung. Saya ambil gambar ni, tak ada jawab. Itu sebab hari ini apa orang waswas? Sebab yang waswas. Dan saya ingat dalam seminggu itu tak dapat pagi ni, rasa lebih dari 3-4 kali pagi lah yang cerita tentang waswas. Ya, kegagal dalam YouTube. Ya, waswas sangat. Yang terbaru ni, kegagal dalam YouTube. Yang terbaru ni dia optus. Okay, dengar. Dia akan kekal dalam YouTube dan dijadikan sebagai satu dikomunikasi. Jadi dia lalu ke tepi. Ustaz, saya tak sama anak kata orang. Nak sama anak kata orang.
tengah-tengah pertama. Yalah, dia kata, sebab tadi nak terlambat. Lepas tu dia tumpun kereta. Kan bila kita pakai kereta, dia tayar. Kenapa kesan tayar? Dia terpijak lah kereta kosan tayar. Jadi dia fikir dia terbawa masuk rumah. Dia salah pula rumah. Dia cerita sampai dia ni. Rasa pak was-was dia yang terlepas. Saya kata, kenapa sampai tu? Saya yang penyakit tak was-was. Amin betul, Masya Allah. Jangan cerita. Ini was-was. Penyakit was-was sangat teruk. Saya baru ni pergi putusan haji baru ni. Songgar ni. Penyakit was-was ni. Dah pakai ihram. Pakai ihram ni. Bagi tawaf. Hampir balik tawaf balik ke rumah saya. Tak, saya rasa bahawa saya jelas. Ya, surah ikhlas sudah. Sekarang surah anas. Patut untuk orang. Ulang ni. Ulang ni. Boleh tengok rakaman pada minit yang pertama nanti. Tak selesai. Tak selesai. Umrah wajib tak selesai. Sudah ada apa? Tentopi kan? Dia kata, Tuan. Tuan kata jumpa saya lagi sekali. Okay, thank you for watching. Lepas sampai macam tak sekolah. Tahu jadi. Dia punya umrah. Tahu jadi umrah. Umrah wajib. Dia datang tu. Saya bagi amalan-amalan dia macam. Dia duduk kat tempat saya. Saya tengok muka dia bersama dah. Saya meditasi. Kita meditasi tak apa. Tiap-tiap tahu masalah. Masalah waswas ni memanglah. Jadi apa punca ni? Ini punca. Sebab apa biar kita waswas ni dia berpunca. Daripada kita memakan makanan yang tak bersih. Kita makan makanan yang tidak bersih. Sama ada makan dan tadi kita tak dimakan dengan betul, atau tak dimakan dengan betul, atau kita makan dalam benda yang subah dan sebagainya. Menyebabkan betul menyebabkan kita jadi waswas. Saya jumpa seorang. Nak cerita waswas. Jumpa seorang. Dia ni ketua engineer. Engineer. Oh, cuma dia. Apa? Dipahami. Dia nak tawaf. Nak tawaf ini. Dia kata, Ustaz, saya tak sah. Saya kata, kenapa? Sebab saya urutkan dia pernah cakap sesuatu. Saya rasa dia punya berat dia lari lah, Ustaz. Dia punya berat. Dia orang tak ikut. Dia nak ukur berat. Saya kata, Haji, siapa ajak Haji ini renang ini? Yalah, sunduk Ustaz. Sunduk kita dengan berat tempat mengajak Ustaz. Wah, saya kata. Kacau. Jadi dia datang ke saya jumpa dengan saya. Dia masalah kita Ustaz yang berada di apa? Jadi saya boleh tanya saya macam mana Tuhan? Bila Tuhan mau sunduk ni, saya tak tahu. Saya belajar matematik sampai kita tidur. Biar kita kata sunduk ni, waktu, waktu terjah sunduk. Waktu terjah sunduk. Tak ada tahu. Sunduk dia mesti 90 darjah. Jadi bila kita kata 90 darjah, dalam ruang untuk 90 darjah itu kita boleh mulakan tawaf. Tidak perlu untuk kita pakai belek. Nak tempat pula ni punya percaya. 90 darjah, kita tak bunuh lah kepada menjadi. Allah dia kata, saya faham saya Ustaz. Bila kita nampak lah suatu, kita kena ukur berat dia. Macam kita ukur kenyat. Apa ni benda saya? Sebab apa ni aneh kucur dia? Jadi sampai, kita berlimpah dengan Allah. Kita terbawa wah-wah ni. Dia cerita dia kata, dia lelah kan? Tapi bila kita berdepan, macam saya berdepan tu. Setiap hari datang, kita tension. Kita tengok muka dia pun bawah. Tengok muka dia pun bawah. Ada seorang-seorang yang
Nama jemaah saya pun dia datang kat dia buat. Dia datang. Hari-hari dia datang dengan cerita tentang Rasulullah. Ya. Dari dia datang ketika subuh dia datang sudah nampak sudah dah terang. Dia pun bawa sahabat. Belum hantar. Akak tolong hantar kat. Hari-hari bawa sahabat. Tengah hari bawa itu. Allah Allah. Baru dia tengok saya betul lah. Dia kata tak payah lagi saya tak nak bawa anak. Betul lah. Ha, ala itu. Baik, ini cerita was-was. Okay, thank you, thank you. Memang payah. Jadi nak berlindung dengan Allah. Tak was-was itu datang daripada syaitan. Datang ke syaitan. Sebab punca dia. Kebanyakan punca ternyata dia tidak pandai untuk meluruskan najis ni. Nak meluruskan najis ni tak ada. Tak bawa tidak lah, tak tahu kan. Tapi kebanyakan dia punca dia memang tak pernah ambil tahu tentang istinya. Jadi bila dia istinya tu tak dia tak pernah ambil tahu. Dia sekadar kerana kata-kata dia bahaya macam tu kan. Pastu dia tidak. Jadi kotor, syaitan betul lah. Syaitan betul. Maka kan itu ada punca-punca. Jadi supaya itu kita supaya Islam ajar kita jaga kebersihan daripada awal, ya. Daripada awal kita jaga kebersihan. Dan satu kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada waswas dan khannas minal jin wal nas. Daripada waswas datang daripada Allah dan juga daripada jin. Daripada jin dan juga daripada manusia. Waswas datang daripada waswas ni satu kita dah yakinlah dalam awal kita. Kita yakinlah. Kita tiba-tiba orang datang. Ya Allah, ya Allah menyebabkan kita jadi waswas. Menyebabkan kita jadi waswas. Jadi itu. Tetapi kata Ibu Kathir, tidak mahu untuk kita kira Ibu Kathir. Kata-kata waswas, waswas yang dimasukkan dalam ayat ini. Jadi saya masukkan tentang dalam kata-kata testimoni. Dan tanya berkasihan. Dia katakan bahawa waswas yang dimasukkan di sini ialah bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan. Bukannya terapu. Bisikan-bisikan. Jadi bisikan untuk melakukan kejahatan. Waswas itulah bisikan untuk melakukan kejahatan. Dan bisikan untuk melakukan kejahatan ini dia datang daripada manusia dan datang daripada jin. Jin. Sebab itu bila kita bersebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, asyaitan siapa? Asyaitan kata Ibn Kathir al-makhluk. Okay, terima kasih. Makhluk yang telah keluar daripada rahmat Allah. Aku maksud syaitan. Dan syaitan itu terdiri pada manusia dan juga jin. Jadi bisikan-bisikan. Kadang-kadang kita ni elok datang tiba-tiba ada orang bisik ke kita, ajak kita membawa. Dia ajak kita membawa. Itu waswas. Itu waswas. Jadi macam mana kita nak cegah waswas tadi? Baca pula huzul rabbin nas. Baca pula huzurah bin nas. Makna kan bisik-bisik macam syaitan lah supaya dia tak waswas. Bisik-bisik membawa mengenai malik bin nas, ilah bin nas, rishad waswas bukhan nas, alladhi waswifu bi suduru bin nas. Kita baca lah banyak-banyak. Jadi ini antara pengertian dalam pula huzurah bin nas itu yang menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita nak menuju pada Allah yang esok itu, kita berhadapan dengan macam-macam tribulasi daripada diri kita dan juga daripada syaitan, daripada manusia dan juga daripada sekeliling dan juga bi'ah kita suasana. Jadi untuk kita menuju kepada Allah mengikut jalan yang lurus, jalan yang benar ini, tidak ada jalan yang lain selain kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan contoh saya. Jadi kita berdirasakan di gedung insyaAllah. Biasalah dia bidang terjun dia. Bidang terjun tu macam ni lah. Dia tak ada lama-lama lah kan. Kalau lama-lama pula dia tak jadi bidang terjun tu.
Ha. Tahu je betul. Ha, tu dah jadi bidan mertua, bidan makmum. Baik. Jadi untuk akhirnya, akhirnya Nabi beritahu kepada kita, malah siapa yang mengamalkan 30 ini, Qulullah Ahad, kemudiannya Qulullah Berfalah, Qulullah Binnas, malah siapa yang melakukan ini, kata Nabi, maka dia akan disempurnakan hidupnya pada hari tersebut. Dicukupkan hidupnya. Hari itu hidup kita sempurna. Hidup kita sempurna, insyaAllah. Jadi, diceritakan dalam kitab ni. Dia kata, macam mana cara-cara dia? Cara dia tak mesti baca Fatihah. Ini jadi amalan dia panggil petang. Pagi dan lunak petang. Baca Fatihah awal. Kalau baca serta ikhlas, boleh baca dua surat pula berkata pula dinakan. Dia amalkan, baca tiga kali pagi, tiga kali petang, insyaAllah akan disempurnakan segala keperluan hidup kita pada hari ini. Mana makan, cukup, minum, cukup. Keperluan kita insyaAllah cukup. Kita ni kadang-kadang dulu banyak, pada saat tapi ada orang yang kata cukup. Makan itu tak kawannya. Tak cukup. Aku kita baca kan? InsyaAllah dapat oleh ilham. InsyaAllah kan? Abu itu juga satu hadis yang Nabi SAW dia pesan kepada Ibn Abis. Ibn Abis yang Nabi pesan supaya baca pulang, supaya dia berubat, dia berubat dalam baca pulang Zubirat, pulang Zubirat Binas. Dia berubat dalam baca pulang Zubirat Binas. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril dia datang kepada Rasulullah, lalu ya, insyaAllah kalau ada lah tripod dia. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku murqiah terdekat. Aku cantik. Dulu dah kalau ustaz nanti kena tempias. Ini ayat cantik. Maksudnya aku penyakit macam First try tu kat yang first try. Artik. Min kulli syai'in yuzik. Saya bawa daripada segala benda yang menyakiti kau. Daripada segala perkara yang menyakiti kau. Min syarri hasidin mu'in. Daripada orang yang hasad dan juga penyakit ain. Wallahu yashfiq. Wallahu yashfiq. Wallahu yashfiq. Allah akan menyembuhkan kau. Jadi Nabi ajarkan kepada Ibn Abis, Nabi kata apa? Nabi kata baca, ya, baca surat al-Fatihah ini dikata oleh ulama kan. Ya, Nabi suruh baca Qulullah surat al-Fatihah. Al-Fatihah dikata oleh ulama. Dan bahasa ulama, dari guru saya dulu, dia kata selepas Fatihah itu hendaklah dibaca terlebih dahulu salawat syifa Allahumma salli ala Muhammad dan berpuluh wadah wa'iha itu kita baca dan kalau nak disambung lagi dengan baca salawat tafrijiyah kemudiannya kan baru dah dibaca dengan Qul huwallahu ahad Qul huwallahu ahad Qul huwallahu ahad kemudian boleh lagi disapukan kepada tempat-tempat yang sakit ataupun ditiupkan kepada air untuk dibagi minum. Malah dua surah ini diajar oleh para ulama, mana kalau disengat, bisa lipat, bisa ular, bisa apa pun, kita demam baca dua surah ini, insyaAllah dia akan sembuh. Bagaimana Aisyah ceritakan, ketika mana Aisyah ditipu dengan demam dan sakit. Kemudian Nabi datang, Nabi tanya dia, di mana tempat sakit kau Aisyah? Nabi bacakan ayat ini, kemudian dia Nabi pun baca, A'udzubi'idat, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Lupa lagi ayat ini. Tak apa lah, boleh kata insyaAllah. A'udzubi'idat, Allah mudratihi min syarri ma khalaq. A'udzubi'idat, Allah mudratihi min syarri ma wa misha, lupa lah saya.
Dia baca kan? Dia berkata khasyah tu dia umur, dia baca. Sambil dia baca ayat dia. Kemudian dia tambah tu. A'udhu bi'idatillah. A'udhu bi'idatillah. Al-Qurah dah. Kalau tu baca dah teringat. Dari dalam mana dah terlupa. A'udhu bi'idatillah. Qudratihi min syarri ma tajibu wa tuhadir. Haa. Bau lepas. Itu baca itu diurut, sakit tadi. Mana kalau kita sakit tadi pun baca surah itu. Dia baca surah itu, berkali-kali baca surah itu. Itu adalah kasihan-kasihan. Dan ditambah itu kalau di buku saya dulu, dia kata kalau boleh, mana kalau kita rasa nak mematikan sakit tersebut, maka tidaklah dibaca dengan alam tarakai sekali. Alam tarakai mafala rupanya bahasa bifir sampai habis. Sebab pada ayat itu ada ayat yang mengatakan tarihim bihijaratin min sijjin. Wallahu a'lam. Sejak malam kita pertama, insya Allah cukup dari itu. Mohon maaf kalau kata saya, minta maaf kalau kata bahasa. Aku kulihat Allah liulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ربنا فقنا فكنا نعربات لنا في ديننا ما لو تذكر ربنا فقه لما تقتضي خلف الدراما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله هدف على التجاره قالوا ربنا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah majlis kita pada hari ini. Sebelum itu, kita akan adakan sesi penyampaian sedikit sebelum adalah bab ceramah ini. Majlis menjemput saudara Yusuf Fahri bin Mansur selaku IPP untuk mengiringi Ustaz Abu Hadi memberikan ceramah kepada peceramah kita Ustaz Syarifuddin. Dengan segala hormat, majlis mempersilakan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya majlis penyampaian ceramah kita tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Dan kita minta muslimin dan muslimat untuk bersedia untuk solat isyak, insyaAllah. Selepas solat isyak, kita akan adakan sedikit jamuan di bahagian luar.